jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Mau menuai dengan tuaian yang banyak, tabur menurut kemampuan. Jangan pernah kasih kambing domba jika memang mampu memberikan lembu sapi. Jangan pernah korbankan burung tekukur jika memang mampu memberikan kambing domba. Jangan bilang, aku sejahtera burung tekukur, padahal kemampuanmu lembu sapi. Sekali lagi, jangan datangkan kutuk atasmu. Jangan mencoba menipu Tuhan. Jangan kembali lagi seperti yang di Maleakhi. Bolehkah manusia menipu Allah? Kata Tuhan. Datang orang Israel. Bagaimana caranya kami menipu engkau? Coba lihat. Coba. Lang, baca lang. Bolehkah manusia menipu Allah? Tuh. Terus? Namun kamu menipu aku. Kamu menipu aku, kata Tuhan. Aduh. Lihat saya. Enggak mungkin yang menipu Tuhan itu bukan umatnya. Karena yang bukan umatnya enggak tahu menahu soal Tuhan. Dan yang suka nipu Tuhan itu siapa itu? Bilang jemaat, termasuk pendeta. Ada ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Enggak merasa lagi menipu. Lalu Tuhan bilang apa? Mengenai persembahan dan persembahan